Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pengarah terkenal Datu Yusuf Aslan dan isteri Datin Fatimah Ismail berkata mereka berdua sudah reda dan sikap anak mereka Samsul Yusuf jika tidak balik beraya pada tahun ini. Menurut Yusuf, dia dan istri tidak ambil hati dan terpulang kepada Samsul untuk pulang berhari raya bersama mereka karena pintu rumah sentiasa terbuka untuknya. Kalau dia balik raya, alhamdulillah. Kalau dia tidak balik pun kami tak ambil hati. Saya dan istri Datin Fatimah Ismail sudah reda. Katanya lagi, Samsul pernah tidak balik beraya bersama keluarga selama 3 tahun dan hanya pulang sekejap. Samsul pun sebelum ini pernah tak balik raya sampai 3 tahun. Lepas itu dia ada balik sekejap, tak apalah bagi saya redakanlah. Dalam pada itu, Yusuf Aslan turut mengulas persiapan hari lebaran yang akan disambut esok bersama keluarga. Ujar pengarah itu, persiapan tahun ini dibuat secara sederhana dan mereka lebih menantikan kunjungan adik-beradik dan saudara mara untuk datang ke rumah. Sudah menjadi tradisi keluarga itu yang mempunyai 7 adik beradik akan bergilir-gilir menjadi tuan rumah bagi meraikan kemeriahan Hari Raya Aidilfitri.